Halo teman-teman, welcome to back my channel Ajit Toy. Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Selamat berbuka puasa ya teman-teman. Baby Shilin, kamu jadi ikut tidak hari ini? Bagaimana kakak Yeta? Kita mau berburu mobil van, mau kita penjara di sini. Ya kan Mio, kamu ikut juga Mio? Iya kakak Yeta, Mio sudah dandan seperti polisi nih. Berarti Mio siap. Baiklah kalau begitu, ayo kita tunggu larut malam dulu. Karena biasanya mobil van itu keluar malam-malam. Iya kakak Yeta, baiklah. Baby Shilin siap menunggu. Ya udah, ayo semuanya siap siaga ya. Kita akan bersatu untuk memberantas mobil van di kota Sakura. Mio Mio, kamu sudah siap Mio? Iya kakak Yeta, aku sudah siap. Baby Shilin, kamu siap? Iya, Baby Shilin sudah siap kakak Yeta. Baiklah kalau begitu, ayo kita berhenti sekarang. Kita akan melacak keberadaan mobil van. Kita berhenti di Yumat ya. Kita akan mengawasi pergerakan mobil van di sana. Gimana Mio, setuju tidak? Iya kakak Yeta, Mio setuju. Baiklah kakak Yeta, belok kiri sini. Ya Mio, kita akan berhenti di sini. Biasanya malam-malam mobil van banyak lewat di sini Mio. Iya benar kakak Yeta, kita harus segera menangkapnya agar penduduk Sakura bisa aman dan tenang kakak Yeta. Iya Mio, betul Mio. Mio Mio, lihat itu Mio, ada mobil van lewat Mio. Iya kakak Yeta, ayo kita siap-siap harus mengejarnya kakak Yeta. Iya Mio, baiklah semuanya di dalam siap ya. Iya kakak Yeta, Baby Shilin siap. Baiklah, kita akan mengejar mobil van itu. Sepertinya mobil van itu menuju ke arah salon di kota Sakura. Mau ngapain ya Mio, mobil itu? Apa dia mau dandan Mio? Tidak tahu juga ya kakak Yeta. Apa jangan-jangan dia mau ikut lomba karnaval 17? Mio, ini kan masih lama 17 Agustus. Iya juga sih kakak Yeta. Ayo kita cari kakak Yeta. Ayo cuma turun dulu. Kita akan memeriksa keberadaan mobil van itu. Kakak Yeta, Baby Shilin ditunggu. Iya Baby Shilin, cepetan makanya. Ini aku mencium baunya sangat dekat sekali Baby Shilin. Iya kakak Yeta benar. Sepertinya mobil van itu berada di belakang tempat salon itu kakak Yeta. Iya Mio, baiklah kita akan menuju ke sana Mio. Lihat itu, wah benar Mio, mobil vannya ada di situ. Wah itu mobil van dari kampung Upin Ipin. Iya kakak Yeta benar. Ayo kita langsung tembaki saja kakak Yeta. Iya Mio, kita tembaki saja. Waduh, lihat itu, mobil van itu bergerak. Dia mengetahui keberadaan kita. Dia mau kabur Mio. Wah, ya kakak Yeta gimana ini? Ayo kita kejar saja kakak Yeta. Ya Mio, kita kejar saja Mio. Sepertinya dia berhenti di seberang sana. Dia mengumpet Mio. Iya kakak Yeta, dikira kita tidak bisa mencarinya. Permisi. Waduh, ada orang lagi Mio. Ayo Mio, cepetan Mio. Kita harus serang mobil van itu agar tidak mengganggu orang lain Mio. Iya kakak Yeta, benar. Kakak Yeta, lihat itu, mobil vannya kelihatan kakak Yeta. Jadi di sini, dia ada di sana. Semuanya siap ya, aku akan menyerang dulu. Nanti kalau aku tidak mampu, kalian membantu. Iya kakak Yeta. Baiklah, aku akan serang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan tembaki dia dengan peluru nakal. Iya. Waduh, lihat itu, aku tembaki Mio. Wah kakak Yeta, sepertinya mobil itu sudah kalah kakak Yeta. Iya Mio, mobil van itu sudah menyerah. Ayo kita langsung bawa saja ke penjara Mio. Kita penjarakan mobil van ini. Iya benar kakak Yeta, langsung kita bawa saja ke penjara di kota Sakura agar kita bisa memenangkan pertarungan ini kakak Yeta. Ya Mio, baiklah, tenang saja Mio. Wah ini benar, ternyata ini adalah mobil van Ipin milik kampung. Tapi dia sudah penyok Mio, gara-gara kita tembak tadi Mio. Iya kakak Yeta, kita memang harus menembakinya agar mobil van ini tidak mengganggu orang lain. Baik Mio, ayo kita sudah dapat satu mobil van lagi. Kita harus mencari mobil van yang lain lagi Mio. Iya kakak Yeta. Kakak Yeta, ini mau diparkir di mana? Kita taruh di belakang saja, Mio. Di belakang sana. Iya, Mio, di sini saja dah. Baiklah, kalau begitu kita cari mobil van kedua. Aku mencium tadi ada mobil van lagi, Mio. Di mana Kakak Yeta? Sepertinya mobil van itu berada di tempat perkarangan di kota Sakura. Wah, iya Kakak Yeta. Itu mobil van besar apa kecil Kakak Yeta? Kalau yang ini sepertinya mobil van agak besar, Mio. Karena ini bus mobil van yang suka meneror hewan-hewan Mio. Dia sukanya tinggal di tempat hewan Mio. Wah, seram sekali kakak Yeta. Ya Mio, wah lihat Mio, di sana ada mobil van di dalam kandang sapi Mio. Hah? Iya kakak Yeta. Wah benar sekali, kita harus langsung menangkapnya kakak Yeta. Ya baiklah, kita langsung tangkap. Baby Shilin, kamu ikut Baby Shilin. Iya kakak Yeta, Baby Shilin ikut.
Gue lihat itu, mobil Vanya ada di sana sungguh. Waduh, dia tidak tidur, lampunya hidup, berarti dia belum tidur. Wah, iya Kaita, tapi kita ancam saja ke Kaita, biar dia langsung ikut dengan kita. Baiklah, kita ancam saja. Hei, mobil Van, sekarang kamu menyerah. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kacamu. Oh, tolong jangan tangkap aku, Yuta. Tidak bisa, mobil Van, kamu sudah aku akan tangkap. Sekarang ikut denganku. Oh, ya baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi jangan sakiti aku, Yuta. Ya baiklah, kamu akan aku penjara selama mungkin agar kamu bisa bertobat. Tidak, aku disandra oleh Yuta. Mobil Van, jangan banyak bicara kamu. Ya, mobil Van, jangan banyak bicara. Kalau tidak, kami hancurkan kamu. Kakita, sepertinya ada lagi mobil Van yang masih ada di kota Sakura. Ya, Miu, aku melihat dari alarm HP ku masih ada mobil Van yang berkeliaran. Bagaimana nih, Kakita? Kita langsung menjemputnya atau gimana? Kita parkir mobil Van ini dulu di penjara kita, Miu, agar mobil Van ini tidak kemana-mana, Miu. Iya benar, Kakita. Baiklah, kalau begitu, ayo kita langsung masukkan mobil ini ke dalam penjara kita, Kakita. Iya, Miu. Baiklah. Wah, jadi di sini, Miu. Wah, mobil Van ini besar sekali, Miu. Sampai tidak masuk di sini, Miu. Iya benar, Kakita. Sampai tidak masuk. Baiklah, kalau begitu, ayo kita keluar dan kita cari mobil Van ketiga. Kakita, sepertinya yang ketiga ini bukan mobil Van Kakita, tapi dia adalah mobil hantu ambulan. Wah, iya Miu, kebetulan sekali. Kalau begitu kita tangkap juga dia, Miu. Iya, Baby Chilin juga pengen menangkapnya. Baby Chilin pengen menangkapnya. Iya, Baby Chilin, ayo kita tangkap rame-rame agar tidak ada yang mengganggu ketentraman kota Sakura. Iya benar. Ayo kita langsung tangkap. Ayo semuanya, siap. Ya Kakita, Miu sudah siap. Baiklah, kalau begitu, ayo kita langsung ke tempat kejadian. Sepertinya dia ada di daerah pantai. Iya Kakita, aku mencium baunya. Dia berada di pinggir pantai. Iya, Baby Chilin juga mendengar mobil ambulan itu ada di pinggir pantai. Iya Baby Chilin, baiklah, kalau begitu, ayo kita langsung tangkap saja. Wah, lihat itu ada mobil ambulannya. Ayo teman-teman, kita langsung terbagi saja. Jangan Kakita, kita langsung naiki saja. Sepertinya mobil ambulan ini sudah menyerah. Ini benar, mobil ambulan ini menyerah karena takut dengan senjata kita. Lihat, bajunya sampai pinyuk gara-gara kita tembak kita di Miu. Wah, iya Kakita, kasar sekali mobil ambulan ini. Nah, tidak usah kasih Miu, karena dia suka menculik orang yang tidak bersalah, Miu. Wah, iya Kakita, berarti mobil ambulan ini jahat ya Kakita. Ya Miu, tapi ada juga yang baik, Miu. Baiklah, kita langsung penjara saja Kakita. Iya, ayo kita penjara di sini saja. Wah, kita dapat 3 sudah, Miu. Miu, kita tinggal satu lagi nih, Miu. Aduh, di mana lagi Kakita? Mobil ambulan itu sepertinya ada di pasar malam. Wah, iya Kakita. Baby Chilin, kamu ikut tidak? Iya, Baby Chilin ikut, Baby Chilin ikut. Baiklah, kalau begitu, kita langsung ke pasar malam. Sepertinya mobil ambulan itu sedang berada di pasar malam. Kakita, lihat itu. Sepertinya mobil ambulannya sangat raksasa besar sekali, Kakita. Seperti kuno. Wah, iya, Miu. Ini adalah mobil ambulan raksasa yang paling besar kita tangkap. Wah, iya, Kakita. Gimana ini kita menangkapnya? Kita tidak bisa menangkap ini secara sendiri-sendiri. Kita harus membantu, minta tolong kepada orang agar membawanya dengan ekskavator. Baik, Kakita. Kita telepon saja dulu. Baiklah, aku akan minta tolong kepada orang untuk membawa ekskavator, membawa mobil truk ini. Iya, Kakita. Benar sekali. Baik, Miu. Dia sudah siap katanya, Miu. Ayo, Miu, kita lihat mobil yang kita buat tadi, Miu. Iya, Kakita. Wah, lihat itu, Kakita. Mobil Van raksasanya. Dia terguling-guling, Kakita. Ya, Miu. Dia sepertinya tidak suka dengan kondisi penjara ini, Miu. Iya, Kakita. Aduh, gimana nih? Ya tidak apa-apa Miu, yang penting semuanya di penjara. Baiklah, kita sudah berhasil menangkap 4 mobil Van. Semuanya ini gara-gara teman-teman kita yang ada di YouTube menonton kita Miu. Jadi kita semangat. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe dan like, komen, subscribe. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa komen untuk judul selanjutnya ya teman-teman. Thank you teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum.